Ratusan bentor ikut arak-arakan pendaftaran bakal pasangan calon rumpagau dan Lahmudin hambali. Proses pendaftaran bakal pasangan calon rumpagau dan Lahmudin hambali ke KPU Bowalemo menimbulkan kemacetan hingga 5 km km. Kemacetan sesuai pantauan Tribun Gorontalo.com mengular dari alun-alun tilamuta hingga ke kantor KPU Bowalemo. Euforia dari masyarakat untuk mendukung pendaftaran Bapak Slon tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat lain yang melihatnya. Salah satu masyarakat di Desa Limbato. Kecamatan Tilamuta. Erni Pasamu yang cukup kaget dengan banyaknya pendukung dari Bapak Slon tersebut. Saya cukup kaget, karena memang tidak tahu kalau ada pendaftaran, apalagi kemeriahan dari pendukung yang sangat banyak jadi saya kaget. Ungkapnya kepada Tribun Gorontalo.com, Selasa, 27 Agustus 2024. Ia juga mengatakan bahwa antusiasme seperti ini sudah lama tidak dijumpainya. Karena ini lima tahun sekali. Jadi ada rasa kangen juga apalagi mengenai pemilihan bupati seperti ini sudah lama sekali. Ujarnya. Di iringan tersebut, Bapak Slon Rumpagau dan Lahmudin Hambali menggunakan kemeja putih dan berdiri di mobil kap terbuka. Ribuan masyarakat yang mengikuti arakan tersebut juga sangat bergembira dengan berteriak kata, paham, atau pagau Hambali untuk sebutan Bapak Slon tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.